Mesin cuci LG top loading dengan kerusakan error PE. Jadi setelah muncul kode error PE, tombol-tombol tidak bisa ditekan apapun. Nah, cara memperbaikinya adalah periksa perkabelan di bagian water sensor atau water level. Nah, di bagian ini, setelah pergantian water level dan juga pengecekan perkabelan, coba kita nyalakan apakah sudah normal. Dan kita nyalakan, tekan tombol power, muncul kode F, lalu mesin cuci mulai bekerja. Oke, sangat mudah sekali memperbaikinya.